kan rutenya, jalurnya seperti apa. Jadi lewat pemukiman dulu, bekas-bekas tanah gitu jadi licin. Haredang, haredang. Jadi tanjakan tembok itu, guys. Lenyap anjing. Thank you.
mulai masuk jalur lagi. Us kunaon? Us kunaon? Baru dengar anak kene. Saha? Make udah anak nya. Siap komandan. Aduh, thank you ayo. Ayo. Paya be saha di pak gue itu. Di depan lah. Yuna nih kah? Tekor kena heula, selamat berheula. Pingis lin teh nonton panas. Tekor si bensin teh naik. Us. Us, di luhur atuh. Akhirnya satu obstacle atau tanjakan terlewati.
mitos ya. Motor trabas lebih susah yang 2 tak daripada yang 4 tak. Yang 2 tak itu lebih susah, makanya kalau udah jago di 2 tak pasti enak ke 2 ke 4 tak. Tapi kalau udah jago di 4 tak, pindah ke 2 tak itu beda lagi ceritanya. Perlu penyesuaian lagi ke motor 2 tak itu. Enggak sembarangan. Nah, ngobrol soal jalur. Jalurnya tadi yang baru, yang susah itu loh. Itu baru saya lewatin. Kalau yang ini mah, kalau yang sekarang, jalur sekarang udah pernah dilewatin waktu event Situ Cipiit. Wah, lumpur-lumpur, cok. Pokoknya yang paling bahaya, yang perlu hati-hati itu di jalan tembok yang licin, yang banyak hijau-hijau, pokoknya tembok yang banyak hijau-hijau, yang jarang terkena sinar matahari. Nah, itu bikers atau off-roader itu harus hati-hati tuh. Itu licinnya parah. Sama batu yang kena air, yang kena lumpur, batu, jalan bebatuan yang kena lumpur itu bahaya tuh. Pokoknya harus hati-hati. Masuk jalur. Tanjakan Pandawa namanya, tanjakan panjang 100 meter. Lumayan menantang tuh. Kalau ketemu sama rekan-rekan off-roader di jalur itu, enak banget senyum. Walaupun beda tim gitu, kita semuanya menikmati jalur. Gak ada yang rese-rese, gak ada yang sok-sokan. Mantep pokoknya. Wah, jalur batu, cok. Oh. Kena anjing, kena batu anjing. Gak apa-apa, lanjut. Kita tungguin dulu rekan-rekan. Sebentar, lanjut. Nonton, Neng.